صلي على نبينا صلي على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'du fa'udhu Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala semata Pada kesempatan hari pertama di bulan suci Ramadan ini Kita dapat berjumpa dalam program Kultum Kajian Tafsir Al-Quran Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita untuk terus semangat di dalam menuntut ilmu. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah yang akan kita bahas dalam kajian ini adalah tafsir surah Al-Kahfi. Kajian ini merupakan program lanjutan dari kajian tafsir di kesempatan Ramadan tahun sebelumnya. Namun untuk mengingat kembali terkait keutamaan surah Al-Kahfi, maka dengan ini akan saya sampaikan kembali beberapa bagian dari ikhtisar surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi bersama dengan ayat Bismillah terdiri dari 111 ayat dan 12 ruku. Diriwayatkan dari Hazrat Anas An radhiyallahu ta'ala anhu bahwa surah ini diturunkan sekaligus dengan penjagaan 70 ribu malaikat. Lantas timbul pertanyaan, mengapa surah ini sangat diistimewakan hingga dijaga oleh 70 ribu malaikat? Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu, Khalifatul Masih yang kedua memberikan jawabannya, yakni karena di dalam surah Al Kahfi ini terdapat mutiara-mutiara rohani yang bernilai sangat tinggi, yakni berupa nubuatan dan kabar gaib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai beberapa hal tertentu. Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anu bersabda, "Surah yang berisi kabar-kabar gaib semacam ini akan menyebabkan bangsa-bangsa besar tertentu berniat untuk membatalkannya dengan mengerahkan segala tenaganya, sehingga atas hal tersebut." Di sisi lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada para malaikat untuk menyediakan berbagai sarana demi tegaknya kabar gaib tersebut dan terwujud tanpa ada halangan dari apapun. Adapun, kabar-kabar gaib tersebut diantaranya mengenai hancurnya fitnah dajjal, binasanya ya'juj dan ma'juj, ashabul kahfi, peristiwa Isra Nabi Musa alaihissalam Zulkarnain peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi dan Nasrani kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi atas kaum Yahudi dan Rasulullah sallallahu wasallam akan berkuasa atas daerah-daerah yang dijanjikan bagi kaum Yahudi kemudian tentang penderitaan kaum Yahudi dan peringatan bagi umat Islam Agar jangan menyerembuskan diri ke dalam dua azab yang telah dialami oleh kaum Yahudi, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait siapakah sosok Ashabul Kahfi dalam kajian panjang sebelumnya, kita telah mendapatkan penjelasan bahwa mereka adalah para pengikut Nabi Isa Alaihissalam di masa awal yang memegang nilai tauhid, namun menanggung banyak kesusahan serta penderitaan dan atas segala kesabaran yang diperlihatkan saat menghadapi penderitaan panjang tersebut maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang khas yaitu kemajuan yang berlimpah-limpah baik secara jasmani maupun secara rohani namun sayangnya para pengikut Nabi Isa Alaihissalam ini lantas terjebak dalam cinta dunia, lalu meninggalkan ajaran agamanya yang benar, sehingga begitu banyak karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian dicabut dari diri mereka. Bahkan dalam peristiwa Isra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dengan jelas telah diperlihatkan isyarat akan pindahnya kemuliaan demi kemuliaan tersebut kepada keturunan dari kalangan Bani Ismail. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala terkait keutamaan dan kemuliaan dari surah Al Kahfi telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Man hafidho ashra min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Artinya, berang siapa yang hafal 10 ayat permulaan dari surah Al-Kahfi, maka dia akan terpelihara dari Dajjal. Kemudian, dalam hadis yang lain disebutkan juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man koroa min akhiril kahfi min dajjal." Artinya, Berang siapa yang membaca 10 ayat dari penghabisan surah Al-Kahfi, maka dia akan dipelihara dari fitnah dajjal. Dari hadis-hadis di atas dapat diketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kaum muslimin tentang pertalian yang kuat antara surah Al-Kahfi dengan sosok Dajjal dan fitnahnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW lainnya, kita diingatkan pula bahwa perkara Dajjal ini adalah perkara yang sangat penting, karena Dajjal adalah makhluk yang sangat berbahaya yang mendatangkan kerugian, bahkan kehancuran bagi umat manusia. Rasulullah SAW menegaskan bahwa semenjak diciptakannya Adam hingga hari kiamat. Tidak ada perkara yang lebih dahsyat daripada perkara Dajjal, sehingga para rasul sebelum Rasulullah SAW pun telah berpesan kepada umatnya agar berhati-hati terhadap Dajjal. Maka, atas hal itu, Rasulullah SAW telah mengemukakan ciri-ciri Dajjal dengan sangat terang benderang. Hal ini diharapkan agar setiap orang yang beriman. Bahkan dari kalangan sederhana pun dapat dengan mudah mengenali sosok Dajjal dan terhindar dari segala macam fitnahnya. Di dalam sepuluh ayat pertama Surah Al-Kahfi, kita dapat mengetahui sosok dan akidah sang Dajjal. Dan di dalam sepuluh ayat terakhir dari Surah Al-Kahfi, kita dapat mengetahui sifat dan perilaku Dajjal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejelasan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dajjal memang harus disampaikan agar umat manusia dapat mengenalinya dengan mudah lalu terhindar dari fitnah-fitnahnya yang buruk. Dan jika kaum muslimin gagal dalam mengenalinya, maka na'udzubillahimin akan lahir sebuah kritikan dan cemoohan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah dinilai gagal dalam menunjukkan dajjal. Selain itu, di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sebuah perumpamaan antara kaum muslimin dan ahli kitab. Perumpamaannya adalah seibarat seorang saudara yang kaya raya dengan seorang saudara yang amat miskin. Saudara yang kaya raya ini begitu sombong atas kekayaannya. Adapun saudaranya yang miskin hidup dengan kesederhanaan dan hanya memikirkan ibadah. Namun, atas segala kesombongannya, maka sosok yang takabur itu akhirnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepalanya terkulai ke bawah, dan kekuatannya pun menjadi musnah sama sekali. Gambaran perumpamaan tersebut. Merupakan sebuah kabar gaib bahwa pada suatu waktu tertentu, kekuasaan kaum Masehi yang sangat besar dan begitu luas akan mengalami kemunduran, dan di sisi lain akan menjadi awal dari kemenangan agama Islam. Namun demikian, di dalam surah ini pun disampaikan bahwa sesudah kaum Muslimin mendapatkan kemajuan dan kemenangan yang istimewa, namun kemudian... Mereka melupakan agama dan Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan hukumannya dengan memberikan kemunduran demi kemunduran atas kaum muslimin. Dan di sisi lain, kaum masehi meraih kembali kemajuannya dan menguasai dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah ini adalah lanjutan dari surah Al-Isra. Dan kejadian-kejadiannya pun terjadi secara berangkaian. Surah ini mengandung tertib dan rangkaian yang sangat halus dan tinggi, serta menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu rohani. Oleh karena itu, kita akan gali lebih jauh lagi surah ini dalam episode-episode selanjutnya, sehingga kita mendapatkan keberkatan demi keberkatan. Amin. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada episode ini. Semoga dapat bermanfaat. Wa akhiru da'wana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.